Oke sahabat Vidya Gaming, seperti biasanya kali ini saya akan berbagi diamond gratis kepada satu orang yang beruntung. Caranya itu sangat mudah, kalian cukup tembuskan video ini 500 like dalam waktu satu hari, komentarkan ID Free Fire kalian, dan jangan lupa juga kalian klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi, dan jangan lupa juga kalian share video ini ke teman-teman kalian. Hello yo, what's up my friend, sahabat VDA Gaming, welcome back to next video. Did all of their lives, when everything's lost, they pick up their hearts and abandon to fate. Before it all starts, they suffer through harms to touch your dream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah di kesempatan kali ini saya akan memberikan video tentang bocoran event Garena Free Fire terbaru. Nah sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian bisa klik tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Oke? Nah ini kita langsung saja masuk ke videonya, yaitu nanti akan memberikan beberapa bocoran di server Indonesia dan juga beberapa bocoran di server luar negeri. Nah ini kita langsung mulai dari yang pertama, yaitu ada web event gratisan dari server Indonesia. Nah ini kalian bisa lihat, ini adalah web event gratisan yang akan muncul di tanggal 6 September 2021, atau lebih tepatnya itu hari ini jam 10 pagi mungkin ya, ataupun sudah muncul itu entahlah ya, dikarenakan ini saya buat bocorannya itu malam-malam di tanggal 5 September 2021. Nah ini kita langsung lihat saja untuk web event gratisannya, yaitu web event temukan gayamu. Itu kalian bisa mendapatkan keempat hadiah, yaitu ada skin pet, terus ada juga sepatu, ada juga granat atau grand ya, dan juga loot crate skin senjata. Terus dari keempat hadiah tersebut itu kalian juga bisa memilih hadiahnya ya, nanti akan disediakan 6 hadiah, nanti kalian disuruh memilih salah satu. Nah untuk hadiah pet ini adalah keenam pilihannya, yaitu salah satu adalah skin pet tiger atau pet macan, terus ada juga skin pet panda, ada juga skin pet robot, ada juga skin pet simba, terus pet robot lagi, dan juga skin pet fox. Terus ada juga pilihan untuk sepatunya, itu ada keenam hadiah, itu kalian bisa lihat sendiri ya, saya nggak tahu itu nama-nama untuk skin sepatunya itu nggak tahu ya. Terus ini kita langsung selanjutnya, yaitu ada pilihan skin granatnya, itu ada skin granat fox ya, ada juga skin granat S dan yang lain-lain, itu kalian bisa lihat sendiri. Terus ada juga untuk pilihan loot crate senjata, ini loot crate senjata apa aja saya juga nggak tahu nama-namanya, yang penting itu kalian bisa lihat sendiri untuk hadiah-hadiah dari web event gratisan di server Indonesia tanggal 6 September sampai 14 September 2021. Nah untuk pembahasan lebih lengkapnya itu silahkan kalian bisa tunggu video saya selanjutnya ya, setelah web event gratisan tersebut muncul di server Indonesia. Terus okay. Ini kita langsung ke selanjutnya, yaitu ada web event apa itu ya, web event jenggot BNL. Dan sebenarnya untuk web event ini sudah saya bahas di video sebelumnya, tetapi nggak apa-apa, ini biar kalian lihat ya untuk web eventnya. Ini saya ambil bocorannya dari server luar negeri, dan untuk server Indonesia itu katanya akan memunculkan, tetapi entah ya, enggak dimuncul-munculkan kembali untuk jenggot BNL. Parah sekali Garena ya. Tetapi enggak apa-apa, ini kalian bisa lihat dulu untuk bocorannya di server luar negeri. Menurut kalian bagus atau tidak kalau dimunculkan di server Indonesia jenggot BNL di web event seperti ini, yaitu web event combo triplo, kalau di server Indonesia itu disebut juga web event buy one get two ya. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja. Terus ini kita langsung ke bocoran yang selanjutnya, yaitu ada bocoran bundle yang menurut saya itu kemungkinan adalah kolaborasi dengan Naruto ya. Nah ini kalian bisa lihat, ini adalah bundlenya.
Menurut saya ini adalah bundle yang kolaborasi dengan Naruto, dikarenakan untuk ikat kepalanya itu seperti ikat kepala ninja, yaitu ada set bundle laki-laki dan juga perempuannya ini seperti ini. Menurut kalian ini akan kolaborasi dengan Naruto atau tidak? Itu saya juga nggak tahu ya, baru perkiraan dari saya. Nah untuk set bundlenya ini kalian bisa lihat sendiri. Terus ini untuk bocoran set bundle selanjutnya, ini juga mungkin akan kolaborasi dengan Naruto, dikarenakan untuk set bundle ini juga adalah set bundle yang bertemakan ninja-ninja gimana gitu ya. Nah jadi itu silahkan kalian bisa tunggu saja untuk semua bocoran set bundle yang bertemakan ninja, apakah kemungkinan di server Indonesia juga akan memunculkannya di event apa itu ya, event kolaborasi dengan Naruto mungkin ya. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk keempat set bundle yang bertemakan Naruto atau bertemakan ninja tersebut. Nah ini kita langsung ke bocorannya selanjutnya, yaitu bocoran Free Fire Max. Nah beberapa komentar itu ada yang tanya, kapan bang Free Fire Max rilis di server Indonesia? Nah saya dapat bocorannya dari boyah.co.id, yaitu Free Fire Max rilis tanggal 28 September 2021, tetapi itu di negara Brasil ya. Nah untuk server Indonesia itu belum ada bocorannya, tetapi kemungkinan besar itu akan sama ya, mungkin semua server itu akan sama, yaitu diriliskan di tanggal 28 September 2021. Nah ini kita langsung ke bocorannya selanjutnya, yaitu ada bocoran Ruby Bright Bundle atau bisa disebut juga event untuk tanggal 6 September juga ya, ini event di server Indonesia atau bisa disebut juga hari ini, yaitu nanti akan muncul event seperti ini, yaitu event apa ini ya, entah, pokoknya kalian disuruh memilih persentase untuk kalian mendapatkan bundle Ruby Bright tersebut. Nah beberapa server di luar negeri itu dijadikan Diamond Royal ya untuk bundle Ruby Bright tersebut, tetapi di server Indonesia malah dijadikan web event Mystery Crate, parah sekali. Tetapi nggak apa-apa, itulah ya, silahkan kalian bisa tunggu saja untuk semua bocoran kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian. Dan menurut kalian untuk bocoran bundle yang kemungkinan besar untuk kolaborasi dengan Naruto itu apakah mungkin benar ataupun tidak, silahkan kalian bisa komentar di bawah. Nah berarti cukup sekian ya video kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe-nya. Jangan lupa subscribe. Bye bye. And they come so